Talatian, Recovery. Hari ini kita akan latihan terakhir dan ya kita bawa 20 pemain yang semua siap untuk pertandingan besok. Ya, di mana-mana kita selalu mencari 3 poin. Kita tahu sepak bola Indonesia terlalu sekarang keseimbang, no? Siapa tim ketemu dengan tim siapa pasti akan jadi sulit, no? Tidak siapa-siapa bisa menang juga. Ya, pasti kita juga di sini datang untuk cari 3 poin, karena ya seperti bilang kita hilang poin kemarin di Kanda sama di Makassar. Ya, kita fokus dan pikir bisa bawa poin dari sini. Yang kedua mudah kebobolan. Kebobolan 10 gol. Ya, kita main ofensif dan ya, seperti itu, no ada resiko juga kalau kita mau cari jadi ofensif. Ya, mungkin kita harus dikoreksi juga itu, no? Seberapa gol kita mungkin karena salahan kita sendiri juga. Yang ketiga, no, saya tidak pikir, no, tim apa namanya? Bergantung pemain asing. Mereka bantu tim dan pemain lokal juga pasti nanti akan cetak gol. Saya tahu akan terjadi seperti itu, tapi ya mungkin sekarang terjadi seperti itu. Asing yang cetak tapi tidak apa-apa, yang penting tim. Yang penting Padang seperti apa saat ini, Coach? Ya mungkin karena Padang belum bisa menang juga, kita harus waspada, no, karena pasti mereka akan main lebih agresif o cari 3 poin karena main di kandang juga. Ya, tapi kita fokus juga apa yang kita harus lakukan berusaha jadi protagonis di sini buat bisa jadi bawa 3 poin. Yang kita mau.